menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah Allah pun berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mewajibkan hukum sembahyang 5 waktu. Soalannya, ustaz tadi kata bahawa Allah tidak bertempat. Habis ni Nabi Muhammad jumpa Allah di Sidratul Muntaha. Apakah Tuhan di Sidratul Muntaha? Jawapannya tuan-tuan, Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Habis macam mana pula Nabi Muhammad pergi ke sana? Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Sidratul Muntaha untuk menzahirkan kemuliaan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan tingginya darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 5 waktu sembahyang di Sidratul Muntaha nak menunjukkan perintah sembahyang adalah tersangat mulia sehingga diberikan pada nabi, dijemput nabi naik ke langit, sedangkan perintah-perintah lain cukup dengan Jibril saja datang membawa wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha bukan Allah di Sidratul Muntaha, cuma pembicaraan yang berlaku di Sidratul Muntaha. Tak fahamlah apa yang susah sangat. Presiden Bush di Amerika, dia bercakap satu dunia tengok di televisyen. Apakah dia di Singapura? Tidak. Apakah dia di London? Tidak. Habis macam mana dia bersuara dia keluar? Ini baru manusia buat. Maha suci Allah, Allah lagi hebat tuan-tuan. Yang manusia buat tu pun akal yang diberi Allah. Allah bicara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, tapi bukan Allah di Sidratul Muntaha. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ahli syurga. Bukan artinya Allah dalam syurga. Kalau Allah dalam syurga, artinya Allah dalam makhluknya. Maha suci Allah dalam makhluknya. Itu dia tuan-tuan. Apa yang pening sangat? Dalam kita sembahyang, kita menghadap Allah. Apakah arti Tuhan duduk depan kita? Maha suci Allah. Allah tak bertempat. Habis yang kita kata kita menghadap Allah, itulah roh kita menghadap pada Allah SWT. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang yang beriman. Jadi bila kita sembahyang, kita menghadap pada Allah Ta'ala. Bukan Allah duduk depan kita. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada soalan yang lain lagi, silakan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ceramah malam ini adalah teramat penting dan kita ada merakamkan dia dan insya-Allah kita akan jadikan dia video CD untuk anak cucu kita, untuk kita edarkan, untuk kita fahamkan dia pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mana ingin mendapatkannya, insya-Allah lepas minggu 2 bolehlah tuan-tuan bertanya kepada pejabat saya ataupun tanyalah pada ikhwan-ikhwan kita. Ya? Jadi mudah-mudahan majlis malam ini majlis yang diridhai oleh Allah. Allah terima majlis ini sebagai amalan yang soleh, dan Allah terima kita yang datang pada malam ini sebagai hamba-hamba dia yang soleh, dan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang sekarang dan yang akan datang, dan semoga Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, datuk nenek kita dan guru-guru kita dan sekalian mereka yang berjasa pada kita, dan semoga Allah selamatkan umat Islam supaya mereka semua kembali kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan semoga Allah selamatkan umat Islam kita yang tertindas, yang dizalimi di Palestin atau di mana-mana mereka berada. Semoga Allah selamatkanlah dunia ini daripada peperangan. Semoga Allah selamatkanlah kita di Singapura, di mana-mana di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana dunia Islam dan seluruh dunia hendaknya. Dan semoga Allah Ta'ala amankan negara kita dan makmurkan negara kita, terselamat daripada sekalian huru-hara dan malapetaka, dan sekalian negara-negara umat Islam dan sekalian seluruh dunia ini. Dan semoga Allah
mengabulkan hajat-hajat kita dan membuka hati kita dapat mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hazinati salihah syai'ul lillahi wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya menyusun 10 jari memohon kemaafan daripada percakapan dan perbincangan yang baru berlepas ini. Ialah sebagai manusia yang daif, yang lemah, yang banyak kekurangan, apatah lagi membicarakan perihal zat Allah yang maha suci lagi maha agung. Sungguh saya adalah manusia yang sangat tak mampu dalam perkara ini, tapi sebagai menyampaikan kewajipan yang telah diwajibkan Allah atas yang tahu disampaikan kepada mereka yang memerlukannya, itulah dia penyampaian saya. Sudah tentulah percakapan itu mungkin terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang benar itu datang daripada Allah, dialah yang sempurna. Semua ilmu itu adalah milik dia. Adapun saya ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada apa daripada saya, tak mampu melakukan kebaikan kebajikan, tak mampu meninggalkan dosa dan maksiat, melainkan hanya dengan izin Allah Ta'ala. Dan demikianlah, kalau sekira ada yang kekurangan, yang salah, yang silap, saya mohon ribuan maaf dan ampun daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada zahir sampai ke batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما.